Belajar matematika, asik dan kreatif, bersama Apik. Oke, soal ceritanya. Agung mengendarai sepeda motor dari Yogyakarta ke Wonosobo dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Kecepatannya. Ia berangkat pukul 05.45, tiba di Wonosobo pukul 08.10. Jarak Yogyakarta-Wonosobo adalah berapa? Berarti tinggal cari waktunya ya. Kecepatan cari waktu. Itu jarak. Kan Jokowi rumusnya ya. Jokowi rumusnya. Gitu kan? Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, itu kan presiden kita ya. Jokowi. Gitu ya. Oke. Nah, waktunya berapa? Jam 5.45 sampai 8.10. Enaknya ini dihitung aja jam 6. Jam 6 sampai jam 8. Berarti kan 2 jam. Gitu ya, 2 jam. Ditambah berapa menit? Ini kan kalau jam 6 berarti sudah jalan 15 menit kan? Jadi 15 menit lebih awal. Jam 8 masih lanjut 10 menit. Jadi 15 menit tambah 10 menit. Berapa 15 tambah 10? 25 menit. Nah, karena ini tadi 48-nya dalam jam, ya berarti kita mengalikannya 48 kali 2 ditambah 26 menit. Kalau mau dijadikan jam, ya 25 per 60. Gitu ya. Ya, 48 kali 2 adalah sama dengan 96. Gitu. Kemudian, 25 per 60 itu kan bisa disederhanakan, biar gampang. Dibagi 5 semuanya. Jadi yang atas tinggal 5, yang bawah tinggal 12. Begitu kan? Jadi 12 ya, 48 bagi 12 adalah 4. Gitu ya, 4 kali 5 adalah 20. Jadi tinggal ditambah 20. 96 ditambah 20 berapa? 116. Ini jawabannya, kilometer. Jawabannya 116. Bisa ya? Oke, belajar matematika, asik dan kreatif, bersama Apik.